Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mastabi'a umisani ila yaudin al-ma'ud. Jamaah rahimani barakallah. Ada satu rangkaian dalam ibadah haji dan umrah yang berbeda dengan yang lainnya dari sisi syarat, yaitu ibadah tawaf. Ibadah tawaf ini para ulama mensyaratkan harus suci dari hadas, suci dari hadas kecil atau besar. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama, sehingga seorang yang tawaf pada latal punya hadas maka tidak sah tawafnya. Tetapi sebagian ulama ya, sebutkan yaitu Imam Abu Hanifah mengatakan bahasanya taharah kan menjadi syarat sah tawaf. Ini juga dipilih oleh yaitu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang mengatakan yaitu tidak disyaratkan adanya taharah. Adapun ibadah-ibadah lain dalam merangkai ibadah haji dan umrah maka tidak disyaratkan adanya suci dari hadas. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.